Selamat pagi teman-teman YouTube. Hari ini adalah episode pertama dari Sunny Coba. Ini adalah segmen baru yang aku buat channel ini. Jadi setiap kali aku nyoba something yang interesting banget atau something yang mahal banget di Korea yang kayak gak make sense gitu loh kenapa mahalnya, aku bakalan coba dan review buat kalian. Untuk episode pertama hari ini aku bakalan nge-review Chongguanjang Spa-ji. Dan mereka adalah spa tradisional Korea yang famous banget dan mereka sempat ngenawarin buat treatment 3 jam. Nah, treatment 3 jam ini katanya treatment yang sangat spesial. Penasaran kan kayak gimana, guys? Ayo kita pergi sekarang.준비해드리는데요. 따뜻한 차로 드릴까요? 시원한 차로 드릴까요? 아, 따뜻한 걸로 주세요. 네, 저주하게 나가주세요. 네. 네, 감사합니다. 니가시 타워 항앗 sama 진생 티. 타워. 그럼 bakal 쥐시 tangan. 이렇게 타워 항앗이야, guys. Baunya juga enak banget, kayak relaxing gitu. Sekarang aku disuruh tulis consultation card, jadi kayak survei untuk badan aku sendiri biar nanti pas kita sebelum masuk buat treatment kan kita bakalan konsultasi, guys. Ternyata kita harus konsultasi dulu, jadi harus tulis kayak kita misalnya ada alergi apa, terus kulit kita dry atau enggak dan segala macam, kita harus tulis di sini. Kalau misalnya kita ada alergi atau segala macam, jadi kita harus tulis semua di sini biar nanti pas treatment mereka semua udah tahu gitu. Keren banget gak sih guys, keren banget. Oke. Okay. 네, 오늘 예약 주신 패키지는 RG 패키지 B코스 3시간 코스시고요. 네. 이 프로그램은 스파 포함해서 전신 관리랑 얼굴 관리, 헤드 관리 들어가시는 관리세요. 아, 네. 네. 스파는 푸스파랑 하이드로 스파 중에 선택이 가능하신데요. 푸스파는 발만 담그시는 간단히 족욕하시는 프로그램이고요. 네. 하이드로 스파는 수영복으로 갈아입고 하시는 전신 리뷰이세요. 둘 중에 선택해서 받아보실 수 있으세요. 오늘은 전 뭐야? 저는 그냥 푸스파로 가겠습니다. 진행해드릴까요? 네. 네. 이제 서로 ganti sepatu dulu, guys. 신발은 그대로 두시고요. 소지품만 가져주시고. Oh guys, jadi di dalam dia ada kayak tempat untuk naruh barang-barang kita. Di bagian sini ada tempat kayak shower gitu guys. Dikasih towel, terus lotion segala macam. Dan kalau masuk ke sini ada shampoo, facial foam dan lain-lain. Asik banget tempatnya. Kayak musiknya juga musik Korea tradisional gitu. Jadi kayak nuansa-nuansa relax gitu loh guys. Ada wastafel di sini. Terus produk yang bakalan dipakai untuk treatment hari ini. Untuk treatment pertama kita bakalan foot spa dulu. Wow. Oh, asik banget. Relax banget, guys. Udah kerasa banget relaxnya. Aku bakalan tidur lagi deh nanti. Jadi kita spa kepala dulu guys. Kayaknya kayak proses kepala gitu deh guys. Wow. Thank you.
massage. Aku disiapin apa namanya, sisir, BB cream dan lain-lain, dan juga hair dryer. Jadi disuruh dry my hair dulu, abis itu baru langsung treatment. Guys, harum banget. Dan bawahnya ini benar-benar soft. Wow. Oke, aku bakalan dry rambut aku dulu ya. Oke guys, aku sekarang sudah selesai treatment aku. Aku seneng banget dan kerasa fresh banget ya guys. Menurut aku treatment spa ini super relaxing banget. Aku bisa kerasa semua badanku tuh sekarang udah relax dan tinggal pulang rumah dan tidur. So untuk aku personally, aku bakalan invest untuk 3 jam treatment kayak gini. Karena kadang setahun sekali gitu kalau misalnya kalian keluar atau misalnya kita, you know, jalan-jalan atau traveling, this is really worth it in my opinion. Dan kalian bisa bener-bener ngerasain tradisional massage, tradisional kayak, you know, refleksi atau segala macamnya ala Korea gitu. Jadi hari ini yang semua treatment aku dapetin itu semuanya dari ginseng. Jadi untuk kalian yang pingin banget nyobain ginseng treatment Korea, definitely check it out. Untuk kalian yang agak penasaran tapi takut ke sini dan gak tahu kayak gimana bakalan servisnya dan kalian gak bisa ngomong bahasa Korea, aku dapet treatment ini melalui YouNoGo. Mereka nge-provide service untuk bisa, misalnya kalian mau pergi ke spa ini gitu, nanti kalian ke websitenya mereka dan kalian bisa beli paket-paket service spanya mereka, medical treatment juga. Jadi untuk kalian yang pingin botox atau pingin skincare clinic juga bisa gitu. Jadi jangan lupa untuk go to their website, YouNoGo, nanti kalian bisa beli paketnya. Mereka ada pick up service dan juga nanti ada translation service dan segala macam. Jadi don't forget to check it out and I'll see you guys next time. Bye.